Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana merubah file PDF ke dalam dokumen atau MS Word tanpa sebuah aplikasi. Cepat dan mudah, tidak sampai beberapa menit kita sudah mempunyai file berupa dokumen atau Word dari file yang tadinya PDF. Langsung saja kita praktekkan atau kita buka alamat yang namanya pdf2.com. Kita enter. Nah, di sini adalah tampilan dari halaman pdf2. Di sini ada menu upload file. Tinggal kita klik saja. Kita cari di mana file PDF yang akan kita ubah. Di sini ada file PDF ringkasan materi kelas 7. Kita klik saja, kita open, kita tunggu sebentar. Nah, di sini file yang tadinya PDF sudah jadi menjadi Word. Kita tinggal download saja. Proses download sudah selesai di sini. Sangat cepat sekali. Tinggal kita klik show in folder. Nah, di sini sudah ada dua file, yang satu PDF, satu dokumen Word yang tadi kita convert. Kita buka saja. Dan kita bandingkan dengan file PDF-nya. Sama persis dan sangat rapi. Dengan cepat sekali tanpa sebuah aplikasi kita sudah mempunyai file berupa Word yang tadinya PDF. Di sini kita bisa mengconvert tidak hanya satu file, mungkin 10 file langsung bisa kita lakukan dalam sekejap. Sekian tutorial kali ini, mengkonversi file PDF ke dalam dokumen atau MS Word sangat mudah sekali. Terima kasih, subscribe juga channel The Tutor untuk mendapatkan info update tutorial mudah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.